Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabdarallahu mra'an sami'a minna hadisan wa hafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mau mempelajari hadis, lalu mau menyebarkannya kepada orang lain, Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mau mensubscribe channel ini, Allah jadikan orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita sama-sama belajar membaca kitab Al-Jaami`ush Shaghiir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 2011. Innas-salama ismun min asma'illahi ta'ala wudhi'a fil ardi fa'afshus salama bainakum. Artinya, sesungguhnya as-salam yang berarti keselamatan adalah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang diletakkan di bumi, maka sebarkanlah salam di antara kalian semua. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab dari Anas. Status hadis ini hasan. Kaum muslimin rahimakumullah, yang harus kita garis bawahi dari hadis ini, pertama adalah as-salam, yang kedua bumi. As-salam adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah letakkan di muka bumi. Nah, setelah as-salam ada di muka bumi, lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah menyebarkannya, mensyiarkannya asma Allah as-salam tersebut. Begini kira-kira. As-salam oleh Allah Subhanahu wa taala diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah tahu salah satu asma Allah adalah as-salam. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asma Allah as-salam tersebut atau ya salam, katakanlah seperti itu, diberitahukan kepada para sahabat, sehingga para sahabat tahu bahwa salah satu asma Allah yang baik adalah as-salam. Nah, dari para sahabat terus mutawatir sampailah pada zaman kita. Nah, jadi secara lafzi dan maknawi, lafal as-salam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan kepada para sahabat, dan oleh para sahabat sampailah kepada kita sekalian. Jadi jelas ya proses turunnya asma Allah as-salam dari langit, katakan seperti itu, ke bumi. Satu itu. Yang kedua, sekarang nih posisi as-salam dengan prosesi wahyu itu sekarang sudah di bumi. Nah, kita diturunkan dari langit ke bumi, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, dengan informasi dari Allah Subhanahu wa taala kita jadi tahu bahwa Allah punya asma, punya nama, salah satunya adalah as-salam, yaitu keselamatan, maha pemberi keselamatan, maha pemberi kedamaian zat yang selamat, dan lain-lain, dan maknanya banyak nanti. Nah, kalau Allah punya sifat as-salam, kalau Allah punya asma as-salam, tentu asma Allah as-salam ini ada objeknya. Allah subjek as-salam, lalu ada objeknya, siapa? Yaitu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di bumi. Maka asma Allah, sifat Allah as-salam sekarang sudah ada di bumi. Berada di mana? pada makhluk-makhluk Allah. Nah, nggak ada dua proses apa pemahaman ya dari tadi itu. Semuanya sama-sama sudah ada di bumi. Nah, ketika As-Salaam sudah ada di bumi, apa tugas kita? Tentu banyak. Salah satunya adalah mengucapkan lafal As-Salaam atau Ya Salaam dengan segala variasiannya. Misalnya kalau kita sholat mengucapkan Assalamualaikum. Kalau kita bertemu dengan orang lain dianjurkan mengucapkan Assalamualaikum dan lain-lain. Dan itu secara lafzi. Bahkan orang-orang arif mengatakan nih dalam Sarah masih Faidul Qadir juga. Qala ba'dul arifin, ini ketika mensyarahi hadis nomor 4846 Imam Al-Munawi mengutip perkataan orang-orang arif billah begini. Qala ba'dul arifina kullu ismin min asma'ihi subhanahu wa ta'ala yuballighuha rutbatan minal maratibi idza da'auta bi fasmus salam yuballighuha salamatahu kama anna rahman yuballighuha rahmatahu idza da'auta bi. Nah, setiap nama dari nama-nama Allah itu akan menyampaikan kamu, menyampaikan kita, menyampaikan orang yang berdoa dengan nama Allah tersebut pada suatu derajat tertentu. Misalnya kalau kita berdoa dengan mengucapkan Asma'ul As-Salam atau Ya Salam, maka kita akan sampai pada derajat keselamatan misalnya. Kalau Ar-Rahman akan dikasihi dan terus dan lain-lain. Sehingga misalnya kalau Anda kepengen selamat dari segala sesuatu bahaya, ucapkanlah Ya Salam, Ya Salam, Ya Salam. Nanti tentu bilangannya sebanyak mungkin, pegang saja hadis ini, kira-kira begitu. Ya. Nah, kita kembali lagi. Tadi As-Salam sudah ada di bumi, maka tugas kita adalah salah satu secara lafal banyak mengucapkan lafal Assalamualaikum misalnya. Itu Ya Salam, misalnya kalau janjikan wirid boleh Ya Salam, Ya Salam, atau ketika bertemu dengan orang lain Assalamualaikum warahmatullahi dan lain-lain dan lain-lain mengucapkan. Setelah kita mengucapkan, baik kita ucapkan secara pribadi maupun secara berkelompok, maka terus kita sebarkan, terus kita dengungkan kepada seantero jagat. Nah, kalau pada orang seperti saya, kepada seantero YouTube gitu, kira-kira begitu, seantero dunia digital sehingga menjadi rahmatan lil YouTube, kira-kira begitu. Ucapkan bahwa Allah punya asma As-Salam, Allah punya asma As-Salam. Karena asma Allah As-Salam itulah terciptanya keselamatan di muka bumi, karena asma Allah As-Salam itulah terciptanya perdamaian di muka bumi, kira-kira begitu. Sehingga ketika kita sedang sehat, kita ingat, oh kesehatan saya ini dari Allah yang punya asma As-Salam. Kalau kita melihat perdamaian, melihat keselamatan, kita terus ingat kepada Allah, oh ini asma Allah As-Salam, kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang sudah tahu bahwa Allah punya asma As-Salam, dengan asma'ul as-salamnya tersebut kemudian terciptalah perdamaian di dunia, terciptalah keselamatan di muka bumi ini. Orang tersebut kalau versi kita berikan dinamakan sudah wusul kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, meskipun kadarnya berbeda-beda. Dikatakan wusuluka ilallahi wusuluka ilal ilmi bih. Nah, wusulmu kepada Allah adalah wusulmu kepada ilmu tentang Allah. Nah, kita sudah tahu ilmu tentang Allah, salah satunya adalah asma Allah As-Salam, sehingga kita dikatakan sudah wusul kepada Allah minimal tentang asma Allah As-Salam, meskipun tentu wusulnya derajatnya berbeda-beda. Nah, kemudian ini naik kembali ke hikam lagi. Kalau seseorang sudah bisa merasakan bahwa semua kedamaian, semua keselamatan yang ada di sekitar dia, yang ada di dalam diri kita, semuanya adalah merupakan perwujudan dari asma Allah As-Salaam, menurut versi Hikam, orang tersebut dikatakan sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Hikam mendefinisikan qurbuka minhu antakuna musyahidan liqulbihi, dekatmu kepada Allah adalah apabila kamu bisa menyaksikan Allah itu maha dekat. Ya, Allah itu sangat dekat dengan kita. Mana buktinya? Ya, saya selamat. Karena apa? Karena sifat Allah As-Salaam, karena asma Allah As-Salaam yang ada di dalam diri kita. Lingkungan kita aman, damai, tentram, sentosa, semuanya karena apa? Karena asma Allah As-Salaam. Nah, itu kan dia matanya sudah, matanya atau pandangannya sudah bisa melihat asma Allah As-Salaam di dalam dirinya, di dalam sekitarnya. Kemudian pikirannya sudah bisa memikirkan asma Allah As-Salaam di dalam dirinya, di dalam sekitarnya. Anggota badannya sudah merespon As-Salaam. Nah, itu tandanya dia sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun derajat ketaatannya berbeda-beda. Mudah-mudahan kita berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jalur asma Allah As-Salaam. Nah, ya, untuk kelas orang-orang biasa seperti kita bisa memulainya satu, tentu dengan memahami asma Allah As-Salaam. Setelah sedikit paham, kemudian memperbanyak wiridan atau membaca lafal As-Salaam, ya Salaam, ya Salaam, ya Salaam, ya Salaam. Ya Salaam yang artinya ini, bukan ya Salaam yang artinya gimana, ya artinya ta'asub, bukan. Atau ketika bertemu dengan orang lain memperbanyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang paling mudah nih di dunia digital kayak gini. Coba bayangkan, saya tadi ketika mau membuka video ini mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka perkataan salam saya itu akan abadi hingga hari kiamat. Siapa yang mengabadikan? Dunia YouTube, dunia digital. Nah, maka satu kali mengucapkan salam dia akan diulang puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali oleh siapa? Oleh para YouTuber. Namanya salam jariah, itu kelebihannya. Kira-kira begitu. Orang lain harus mengucapkan ya salam 100 kali, 1000 kali, 2000 kali. Saya sekali aja cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kelebihannya di dunia digi. Sebarkanlah. Mungkin Anda yang kebetulan nggak punya kesempatan mengucapkan Assalamualaikum seperti saya, bisa dengan like, subscribe channel ini, men-share. Oh iya, bagian dari As-Salaam. Gitu, udah. Masing-masing itu punya kesempatan dan punya kelebihan sendiri-sendiri. Ya Salaam, ya Salaam, ya Salaam. Itu aja. Sekali mengucapkan Assalamualaikum, dia akan diulang ribuan kali, pahalanya mengalir ribuan terus selama video ini ditonton, selama video ini diputar, nanti oleh orang yang mendengarkannya disebarkan lagi terus. Nah, itu cara melipat gandakan pahala di zaman era digital. Kalau yang nggak punya ya udah, wayahna. Anda baca 1000 kali Assalamualaikum, tuh ya Salam, ya Salam. Ah, udah, nanti saya setelah 1000 saya ucapkan sekali aja, kira-kira gitu. Nah, ketika misalnya mau masuk ke makam, pekuburan, ziarah, disunatkan juga mengucapkan salam. Ketika membaca tasyahud salam, banyaklah intinya. Itu yang jelas sekarang kita sudah tahu dari mana asal As-Salaam, setelah di bumi apa yang harus kita kerjakan. Itu tadi istilahnya kita mengucapkannya untuk diri kita sendiri, kemudian kita ajak orang lain untuk sama-sama mengucapkan, kita ajak masyarakat kita juga untuk menyebarkan salam, kayak begitu. Nah, yang ketiga, yang satu mengucapkan, menyebarkan, yang ketiga mengamalkan. Seperti yang kita sama-sama tahu tadi, esensi dari asma Allah As-Salaam yaitu keselamatan. Nah, maka selain kita banyak mengucapkan ya Salam, mengucapkan Assalamualaikum dan apa bentuk-bentuk lain dari lafaz as-salam, kita juga dianjurkan untuk mengamalkan esensi dari asma'ul as-salam itu sendiri, yaitu kita menyelamatkan diri kita sendiri dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, terus kita juga menyelamatkan orang lain dari hal-hal yang tidak baik. Kemudian kita juga dianggap bukan merupakan ancaman bagi orang lain, terus sehingga begitu. Sehingga pada akhirnya asma Allah yang as-salam yang Allah turunkan ke muka bumi, pada akhirnya akan banyak kita ucapkan, pada akhirnya akan banyak kita pelajari, pada akhirnya akan kita banyak amalkan esensi dari asma Allah as-salam. Tuh, ya kan? Asal kita mau mikir sedikit saja, dengan as-salam ini saja kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan as-salam ini saja kita bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya akan timbul satu kesadaran, oh saya sehat karena Allah yang bersifat as-salam, oh lingkungan hidup kita karena asma'ul as-salam. Istilahnya semua hal itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita tahu diri kita selamat karena asma'ul as-salam, dan tahu bahwa Allah adalah zat yang punya asma'ul as-salam. Nah, kemudian kita ingat beberapa dalil. Ada ingat man arofa nafsahu arofa robbahu, siapa yang tahu dirinya maka akan tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, siapa yang tahu bahwa dia selamat karena Allah yang punya asma as-salam, maka dia akan tahu siapa dirinya, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Kemudian ada dalil juga yang mengatakan antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun taru fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kamu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak bisa, seakan-akan kamu itu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan as-salam ini saja kita tahu bahwa Allah zat yang as-salam itu selalu mengawasi kita. Ini orang selamat tidak ada gitu. Sehingga lagi-lagi kita bisa pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulangi hadisnya, yaitu hadis Al-Jaami`ush Shaghiir nomor 2011. Inna salama ismun min asma'illahi ta'ala wudhi'a fil ardi wa afshus salama bainakum. Artinya sesungguhnya as-salam adalah salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diletakkan di muka bumi, maka sebarkanlah salam di antara kalian semua. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam Al-Adab dari Anas. Status hadis ini hasan, mungkin ada yang mengatakan sahih. Mengucapkan dan menyebarkan salam hukumnya sunat muakkad. Dengan salam kita memaklumatkan perdamaian, persaudaraan, saling cinta, dan mengalahkan setan. Nah, itu tadi kan setelah asma Allah as-salam diturunkan ke muka bumi, kemudian kita banyak ucapkan, banyak sebarkan, kemudian kita amalkan nilai-nilainya, maka apa yang akan terjadi? Maka yang akan terjadi adalah perdamaian di dalam diri kita sendiri, perdamaian di dalam keluarga kita, perdamaian di dalam lingkungan kita, perdamaian di dalam, terus yang akan terjadi adalah perdamaian. Lalu apa yang akan terjadi lagi? Yang akan terjadi adalah persaudaraan. Jadi istilah kata, kita sedang jalan-jalan ke suatu tempat, ke suatu negara yang nggak kenal orang-orangnya di situ, kalau kita mengucapkan assalamualaikum, nah seakan-akan kita itu menjadi saudara, minimal saudara seiman seislam. Lalu kita itu saling mencintai, saling percaya. Nah, selain itu, nah maka ini yang akan dirugikan adalah setan. Karena jelas setan itu akan selalu terus menggoda kita, mengacaukan kita agar tidak terjadi keselamatan, agar tidak terjadi perdamaian. Maka setan kalau kita mengucapkan ya salam akan kalah sekalah-kalahnya. Nah, sekarang mari kita cek apa makna assalamualaikum. Nah, di dalam kitab Faidul Qadir, sarah dari kitab Al-Jaami`ush Shaghiir ini, minimal kita itu akan menjumpai 7 makna lafal assalamualaikum. Yang pertama itu assalamualaikum artinya adalah semoga keselamatan bersama kalian. Jadi assalamualaikum artinya keselamatan bersama kalian, keselamatan bersama kita. Nah, kalau kita mengucapkan lafal ya salam sebagai begini ya salam atau assalamualaikum, itu artinya keselamatan dari Allah ada di dalam diri kita, bersama diri kita. So, kalau begitu, kalau kepengen selamat baik di dunia maupun di akhirat, kalau kepengen selamat dari bahaya yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan, maka perbanyaklah mengucapkan asma Allah As-Salaam atau ya salam, ya salam, ya salam. Dalil lainnya mana? Dalilnya lainnya misalnya ada yang mengatakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Jadi dengan menyebut asma Allah tidak ada yang bisa membahayakan baik sesuatu yang di langit maupun di bumi kalau seseorang bersama asma Allah, dan salah satu asma Allah adalah as-Salaam. Jadi kalau misalnya Anda takut atau apa, kalau nggak punya wiridan yang lain, ucapkan ini aja ya salam atau assalamualaikum. Atau masuk ke daerah angker, ucapkan assalamualaikum. Tapi bukan assalamualaikum kepada setan, assalamualaikum kepada orang-orang beriman, kepada para malaikat, atau mengucapkan ya salam minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti assalamualaikum yang pertama. Kemudian makna assalamualaikum yang kedua itu Allah yang punya nama as-Salaam melihat kalian maka janganlah pernah lupa. Nah, maksudnya muqalli'un. Nah, kira begitu. Jadi tadi kan kita sama-sama sudah tahu Allah punya asma as-Salaam. Asma Allah as-Salaam kemudian diturunkan ke muka bumi sehingga keselamatan terjadi menyebar pada makhluk-makhluknya termasuk kita. Kalau kita sudah tahu bahwa selamat kita tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan pernah lupa. Baik diucapkan maupun tidak diucapkan, kita punya keyakinan bahwa Allah itu zat yang maha as-Salaam, ya salam, ya salam, ya salam. Artinya begitu. Artinya ketika assalamualaikum artinya kita selalu dalam pengawasan Allah zat yang maha salam, dan kita selalu berada dalam keselamatan Allah yang punya sifat as-Salaam. Yang ketiga, makna assalamualaikum itu adalah asma Allah as-Salaam bersama kalian apabila mengucapkannya pada suatu amal maka akan penuh kebaikan dan terjauh dari keburukan. Jadi misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu, kalau kepengin sesuatu tersebut selamat, sejahtera, terjauh dari keburukan, kejahatan, ya ucapkan as-Salaam, ya salam, ya salam. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan ini selamat sampai tujuan, nggak ada halangan dan lain-lain, ya salam, kayak begitu. Jadi asma Allah as-Salaam bersama orang-orang yang mengucapkan ke as-Salaam. Makna yang keempat yaitu keselamatan untuk kalian. Jadi ini seperti misalnya assalamualaikum, dan kata semoga kalian semua itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga keselamatan bersama kalian semua, kira-kira begitu. Yang kelima itu maknanya mendoakan. Jadi kalau kita mengucapkan assalamualaikum itu seperti yang masyhur ini ada artinya kita mendoakan keselamatan kepada orang yang kita beri salam tersebut. Yang keenam maknanya adalah penghormatan untuk ahli dunia. Jadi begini, tadi kan asma Allah as-Salaam itu kan maknanya selamat, damai. Nah, ketika asma Allah as-Salaam diturunkan ke muka bumi dan berada di bumi, maka asma Allah tersebut merupakan salah satu bentuk penghormatan kepada ahli bumi, ahli dunia termasuk kita yang iman dan Islam. Jadi ucapkan as-Salaam, kita ini termasuk orang-orang yang terhormat. Karena apa? karena ada asma Allah As-Salaam. Kemudian juga As-Salaam artinya merupakan keselamatan bagi pemeluk agama Islam. Jadi orang-orang yang memeluk agama Islam artinya orang-orang yang selamat. Muslim adalah orang-orang yang selamat, kira-kira begitu. Nah, itulah 7 makna Assalamualaikum yang bisa kita jumpai dari kitab Faidul Qadir Syarah Jaami`ush Shaghiir karangan Imam Al-Munawi yang kita punya kebetulan itu terbitan Darul Hadis. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Jangan lupa untuk like, subscribe channel ini supaya kita sama-sama menjadi ahli hadis yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat, dalam artian di dunia mendapatkan banyak nikmat dan rahmat, di akhirat juga mendapatkan banyak nikmat dan rahmat bersama Rasulullah SAW. Jangan males, cuman klik saja jarinya itu tombol subscribe. Jangan malas cuman gerakan jempol kita untuk men-share video ini sudah cukup, insya Allah. Kira begitu ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.